行くぜ。輝けフラッシュデッカー。Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omuzo ya. Video kali ini Omuzo mau bahas pertemuan pertama kalinya Shin Asuka dengan Kanata. Ya, ini dikutip dari media Oricon News. Sayangnya Blu-ray dari acara ini belum keluar ya teman-teman ya. So, gak usah lama-lama, kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya. Let's go guys. This is DJ Violin Remix. Pada Ultra Heroes Expo 2002 Summer Festival kemarin, akhirnya Shin Asuka bertemu dengan Kanata. Ya, dalam interview tersebut, Shin Asuka sangat kagum pada New Generation Heroes-nya. Nah, ini terlihat dari pakaian seragam God Select dan juga Deflasher yang dipakai oleh Kanata. Nah, dan mereka pun saling menunjukkan satu sama lain device atau alat Henshin yang dipakai. Nah, di sini Shin Asuka kagum kepada Deflasher. Dia bilang, "Alat device-mu bagus, tidak seperti yang saya miliki. Terlihat sangat simpel." Begitu kata Shin Asuka atau Takeshi Tsuruno. Dia juga bilang, "Miliknya mempunyai kartu, teman-teman." Nah, di sini Shin Asuka juga bertanya, "Deflasher ini sangat besar ukurannya. Bagaimana kamu bisa menyimpannya?" kata Shin Asuka atau Takeshi Tsuruno. Lalu Kanata di sini menjawab, "Dia bisa muncul jika aku menginginkannya." Nah, di sini pun Shin Asuka atau Takeshi Tsuruno kagum. "Wow, kakoi desu," katanya. Ya, lalu gantian Kanata yang diwawancarai, teman-teman. Di sini Kanata ditanya, "Bagaimana menurutmu tentang Takeshi Tsuruno?" kata MC-nya atau pembawa acara. Kanata pun menjawab, "Dulu saya menonton beliau waktu masih tayang di televisi," kata Kanata. "Dan dia adalah seorang legenda." Wah, di sini sangat tersanjung ya Takeshi Tsuruno bahwa dirinya memang seorang legenda dalam film Ultraman, teman-teman. Nah, lalu keduanya pun melakukan henshin bersama. Waduh, di sini ya Om Uzo sangat merinding, teman-teman. Ini padahal baru di live stage show-nya ya, ini nggak kebayangin kalau kita nonton langsung di sana, teman-teman. Waduh, gimana ya rasanya ya kalau kita sedang berada di stage tersebut. Waduh, bisa sangat terkagum-kagum kita ya. So, jadi apakah si Takeshi Tsuruno atau Shin Asuka ini bakal hadir dalam serial Ultraman Decker? Om Uzo pastinya sangat menunggu-nunggu kehadiran dari Takeshi Tsuruno ini ya. So, jadi mungkin segini dulu guys berita mengenai pertemuan pertama kali Shin Asuka dengan Kanata. So, kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Uzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!